Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anam syafi'il anam fi yaumil ma'adi ilar rahman wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Hadratal qurama wal fudala, para alim, para ulama, akhussu bidzik, pengasuh pondok pesantren Qawiyul Ulum, beliau Gus Ahmad Nizar Asruri Iskandar MPD beserta majelis keluarga. Yang kami hormati beliau Al-Habib Mahdi bin Ahmad Al-Muhdar yang insyaallah pada malam hari ini akan memberikan tausiah kepada kita sekalian. Yang kami hormati para sepuh dan pini sepuh serta aparatur pemerintah sekitar. Yang kami hormati hadirin wal hadirat undangan pada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul ke-6 Al-Maghfurlah Kiai Haji Iskandar Abdul Qawi, juga rekan-rekan santri dan santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini, pada malam yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh dengan berkah ini, kita dapat bermuajahah dan bersuara dalam acara peringatan Maulid Nabi dan haul Al-Maghfurlah Kiai Haji Iskandar Abdul Qawi yang ke-6. Mudah-mudahan berkah ilmu beliau tetap mengalir kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kehadiran beliau ke dunia yang fana ini kita dapat mengenal ajaran Islam. Kita dapat hidup di akhir zaman ini dengan keimanan yang insya Allah tetap di jalan beliau yang telah bawa 1445 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita sekalian dijadikan umat beliau dan juga bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin undangan dan rekan-rekan santri yang berbahagia, pada malam hari ini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang telah kami susun sebagaimana berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran, dilanjutkan dengan acara yang ketiga pembacaan tahlil bersama Syaraful Anam, menempati acara yang ke-4, dilanjutkan dengan acara yang ke-5 ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau
Habib Al-Mahdi bin Ahmad Al-Muhdor. Dilanjutkan dengan acara yang keenam, lulusan Tahfidz Juz Amma, dan acara pada malam hari ini nantinya akan ditutup dengan doa. Maka untuk efisiensi waktu pada malam hari ini, mari kita ikuti bersama acara pertama pada malam hari ini, yaitu pembukaan yang dalam hal ini akan dibuka oleh Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Mawardi. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan.